Gimana persiapan kalian buat menghadapi ujian nasional nih? Kita berdua punya tips buat menghadapi ujian nasional, siapa tahu bermanfaat buat kalian. Yang pertama itu jaga kesehatan. Jaga kesehatan tuh penting banget. Kalau misalkan kalian sakit, kalian pasti gak bakal bisa mikir pas ujian. Nah, yang kedua itu ciptakan suasana belajar yang nyaman. Misalkan kalian pengen belajar di tempat nongkrong-nongkrong kayak kafe atau pengen mendengarkan musik dan lain-lain, itu bisa banget. Terus yang ketiga itu ada belajar kelompok. Belajar bareng teman-teman itu juga bisa bikin pikiran kalian tuh jadi lebih rileks lagi, jadi kalian gak terlalu pusing sendiri. Dan yang selanjutnya ada fokus. Jadi kalian kalau belajar tuh fokus, jangan mikirkan yang lain-lain atau misalkan kalian lagi putus sama pacarnya, itu gak usah dipikirin. Selanjutnya jangan lupa bermain. Kalian jangan beban pikiran kalian dengan belajar-belajar terus. Jadi pas kalian ujian nanti, mood kalian jadi lebih bagus deh. Selanjutnya jangan lupa berdoa, karena usaha kalian harus diimbangi dengan berdoa supaya hasil kalian lebih maksimal. Tips dari kita untuk adik-adik menghadapi ujian nasional tahun ini.